Apa tadi Pak? Tanggapannya Pak setelah menyaksikan Pak menyerahkan penyerahan Pak. Ya, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Saya kira ini event masa depan. Karena kita tahu nanti akan ada pergeseran dari mobil yang banyak nanti pemakai mobil listrik. Sehingga ini menjadi sebuah tontonan yang ke depan menurut saya akan menjadi akan semakin digemari. Dan ini juga bagus untuk negara kita karena ke depan kita ingin membangun ekosistem baterai listrik mulai dari awal nikel raw material, smelter, industri lithium baterai, kemudian mobil listriknya. Saya kira ini teknologi yang dipertontonkan di Formula E ini akan juga mendukung ke arah sana. Semua akan menuju ke ramah lingkungan. Berarti kalau nanti ada wacana 2 seri Pak, didukung ya Pak? Ada wacana 2 seri tahun depan, kira-kira mendukung nggak Pak? Karena kan di Arab juga 2 seri Pak, di Riyadh 2 kali. Kalau untuk di Indonesia 2 kali, bagaimana Semua tanggapan? yang baik untuk negara ini kita dukung. Kemarin kan sempat ramai diperbincangkan Pak, kurangnya dukungan dari pemerintah pusat untuk penyelenggaraan Formula E ini. Apakah dengan kehadiran Bapak ini Saya menunjukkan kira mulai dari pembangunan sirkuitnya, saya juga turun untuk melihat kesiapan, kemudian juga semua yang berkaitan dengan barang-barang masuk, ya juga di Kementerian Keuangan, kemudian Menparekraf juga, saya kira izin-izin semuanya dikeluarkan. Ya. Pak, ke depan untuk itu bentuk dukungan. Untuk sirkuit ini sendiri Pak, ke depannya apakah akan lebih banyak balapan sejenis ini atau apa yang akan ya, lebih baik kalau sebuah sirkuit semakin banyak eventnya akan semakin produktif dan baik. Kalau bisa setiap minggu ada terus akan lebih baik. Kalau setiap tahun 10 kali, 15 kali ya akan lebih baik. Pak Jokowi, soal ini Pak, Pak Pratikno kemarin Pak Pratikno kemarin mengatakan akan ada bocoran soal reshuffle kabinet. Balapan sampai reshuffle. Urusan balapan aja lah. Pak terakhir Pak mungkin bonus apresiasi Pak kepada yang SEA Games Pak, atlet SEA Games seperti apa Pak mungkin Pak? Atlet SEA Games Pak. Minggu depan ini akan diatur acaranya ya. Bonus pasti. Akan diterima Pak? Sama Bapak atau gimana Pak? Ya nanti diatur lah, Menpora dan siap. Dari Menseknek akan diatur minggu depan. Oke, siap. Minggu depan ya? Minggu depan, sorry. Ya minggu depan Pak. Sigit. Di, ya. Bonusnya diberikan ya? Iya. Jadi minggu depan Pak Presiden akan memberikan langsung kepada para atlet dan pelatih. Oh, siap. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Terima kasih.